Bangun, bangun. Ayo, olahraga. Olahraga. Bangun. Jam 5. Adel, Adel, bangun. Lika, bangun, ayo. Lika, ayo bangun. Ayo, emangnya kenapa sih, Kak? Adel, Lika kan hari pagi. Ayo, Lika. Sebelum kalian mulai, sebelumnya kita harus pemanasan dulu. Ayo semangat! Ready! Go! Wah! Go! Wah! Go! Wah! Semangat! Ya! Terus! Terus! Ya! Terus! Konsentrasi. Ya. Lompat. Hormat Kapten. Selamat pagi Kapten. Eh, Sersan Rahmat. Kapten. Lagi libur ya? Siap, benar Kapten. Saya lagi ambil cuti 1 bulan sebelum saya berangkat keluar kota Kapten. Oh iya. Ya sudah, jalankan tugasmu dengan baik. Ya. Siap. Mari Kapten. Wah. Laki-laki seperti inilah yang saya inginkan jadi menantu. Gagah, disiplin, baik dan santun. Tentara pula. Pasti setia. Udah rapi belum sih? Udah rapi belum, ha? Aduh, Kak. Bilang dari tadi kalau baju kakak tuh udah rapi, udah 3 kali. Ih, tapi tuh ini lecek banget kayaknya. Aduh, malu. Kita khawatirin itu, Lika. Dari tadi belum muncul. Aduh, kalau 1 menit lagi belum datang. Pagi, Pak. Pagi. Kak. Pagi, Kapten. Pagi. Pagi. Lika. 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 Iya, Kak. Itu kakak tuh pasti. Lika, buruan. Lika, cepetan dong! Lika, siap gue. Lika, apa? Lu pake baju apaan? SMA lah. Kok baju SMA? Lu kan udah kuliah. Gue baru ingat kalau ini hari pertama gue jadi anak kuliahan. Terus gimana dong? Gue kan
ganti baju dulu. Lika, yuk cepetan ganti. Lika, cepetan. Hei, Jeki. Saya, Pak. Masukin baju kamu ke dalam celana. Kenapa, Pak? Masukin aja. Ini apa sih? Kaos kakinya mana? Hah? Lagi dicuci, Pak, di rumah, Pak. Alasan kamu ya. Ini apa sih? Ini apa? Mau jadi cewek kamu? Ngapa ini tempelan tuh, Pak? Bisa dilepas. Tempelan. Masa depan bangsa ini bisa rusak gara-gara orang semacam kamu. Negara ini tergantung dari orang-orang seperti kamu. Kalau kamu sendiri nggak menghargai diri kamu sendiri, gimana coba kamu mau menghargai para pejuang kita yang mendirikan bangsa ini? Gimana coba? Paham nggak kamu? Paham, Pak. Paham. Hey, lihat mata saya. Paham nggak? Paham. Tunggu apa lagi? Suruh sana. Nggak boleh terlambat. Lari. Pak. Hai. Ya ampun, papa kaget banget. Tadi larinya trek biasa, Pak. Ya, rute biasa. Ketemu orang baru nggak, Pak? Ya, biasa itu-itu juga yang lari. Pak, tukang bubur di depan sana masih jualan? Bukannya kalian tadi tahu, itu kan rute kalian pulang dari renang, bukan? Nggak lihat tadi yang kayak nggak ada. Lika mana? Lika. Ya. Lika. Tuh Lika. Mana? Lika, apa maksud kamu? Itu Lika. Pak, itu kok di pohonnya ada lebah ya? Aduh, bisa keluar-keluar ntar kalau ngamuk gimana coba, Pak? Mana? Pak, itu tuh, Pak. Tuh. You my love, you my life. Sorry. My everything I need. I give you my heart. I give you my soul in every way. Lika. Apa? Jam berapa sekarang? Jam 8 lebih 5 menit, Pak. Jam 8 lebih 5 menit. Ingin selalu ada dekatmu, selalu ada di. Kalau kamu terlambat semuanya bisa jadi kacau. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan. Maafin Lika ya, Pak. Lika lupa tadi masih pakai baju SMA. Jadi ganti baju dulu deh. You're my love, you're my life, you're my everything. Tapi Lika gak telat kok, Pak. Kelas pertama kan jam 9. Maksud kamu gak telat apanya? Hei, peraturan di rumah ini kan sudah jelas, Lika. Berapa kali sih Papa harus bilang sama kalian? Jam 8 teng, Papa antar kalian ke kampus. Jam 5 teng, 5 sore, Papa jemput lagi. Jelas kan? Ya kan baru telat 5 menit, gak apa-apa kan? 5 menit itu bisa membuat semuanya jadi kacau. Awalnya 5 menit, lama-lama 15 menit, lama-lama 30 menit, 45 menit, 1 jam. Papa ingin anak Papa disiplin. Kalau kalian tidak disiplin untuk hal-hal yang kecil, bagaimana kalian harus mendisiplinkan hal-hal yang besar? Papa ini hanya ingin kalian menjadi anak-anak yang baik. Dan Papa tidak sungkan-sungkan untuk memberikan hukuman agar anak Papa ini bisa lebih baik. Tidak sungkan-sungkan. Dan hari ini Papa akan lakukan itu. Kalian akan jalan kaki sampai ke kampus. Apa?
Susah sekali ngatur disiplin kalian. Ayo mulai. Apalagi? Seriusnya kita disuruh jalan kaki sampai kampus. Lihat muka papa. Papa serius gak? Tapi kalau dipikir-pikir, jalan kaki ke kampus, itu kalian bisa telat ya? Alhamdulillah. Supaya gak telat, kalian harus lari dari sini ke kampus. Hah? Apa lagi? Tunggu apa lagi? Siap untuk lari. Siap. Pa. Ma. Iya, Ma. Kok jam segini belum berangkat? Ih, papa kok mari pagi udah marah-marah. Awas loh, nanti tekanan darahnya naik. Enggak, Ma. Ini cuma, papa cuma menuntut sedikit saja sama anak-anak. Masalah disiplin. Mama tahu kan, disiplin itu bisa membangun karakter. Iya. Dan karakter itu harus dibangun dari rumah, ya kan? Betul, setuju. Nah, benar. Oke. Anak-anak, dengar ya. Anak yang baik itu adalah anak yang selalu menuruti semua perintah orang tuanya. Ya. Apalagi kalau perintahnya itu demi kebaikan kalian sendiri. Tuh. Oleh karena itu, karena kalian sudah mulai telat. Masuk mobil. Cepetan, sekarang. Ma. Ayo, cepetan. Ini bukan. Apa sayang? Pak, kalau yang namanya didik anak, apalagi anak perempuan, itu harus seperti pegang telur, Pak. Kalau dipegangnya terlalu pelan, telur yang gelinding pecah, jatuh. Tapi kalau dipegangnya terlalu keras, nanti telurnya pecah di tangan sendiri. Intinya, kalau mendidik anak itu yang wajar-wajar aja lah, Pak. Nggak usah terlalu berlebihan. Ma, disiplin itu kan penting, Ma. Dan itu yang Papa pelajari di militer. Iya. Mama ngerti kalau Papa selalu berpegang pada kedisiplinan militer. Tapi, Pak, anak kita kan perempuan semua. Harus dididik supaya jiwanya lembut dan baik hati. Militer juga ada perempuan, Ma. Lembut. Bukan berarti nggak disiplin, kan? Iya, sudah. Biar papa antar mereka sekarang, biar nggak telat. Ntar telat beneran lagi. Nanti dari kampus langsung ke butik ya? Iya, Mama tunggu? Iya, Ma. Ya. Kalau Mama mau pergi nanti, jangan lupa. Pagar itu dikunci, Mama lupa terus. Pakai gembok, jangan lupa. Kalau perlu pakai rantai. Siap, Kapten. Iya, Papa sayang. Bye. Sama. Dimatiin. Lagi deh. Aduh, Elia. HP kamu tuh bunyi-bunyi, kenapa enggak diangkat sih? Gak usah, Pak. Palingan juga sales kartu kredit. Halo, sayang. Kak, kok malah slide transfer yang diterima? Sayang, kenapa di reject sih? Marah ya? Jangan marah dong. Kamu ngambek ya? Sayang. Pak.
dimatiin. Malah off handphone-nya. Elia, itu tukang kartu kredit kok panggil kamu sayang-sayang? Itu teman. Teman apa teman? Teman dekat, Pak. Aduh, Pak, ini ada sebentar lagi telat loh, Pak, masuk kampus. Soalnya sebelum jam pertama, nanti ada tuh mau ketemuan dulu sama panitia karate di kampus. Iya, Pak. Bentar lagi kan kita sampai depan kampus. Malu kali, Pak, kalau Papa marahin Kak Elia. Ya? Iya, oke. Tapi setelah kalian pulang kuliah, kita akan bahas yang namanya panggilan sayang-sayang tadi. Paham? Enggak. Iya, Pak. Kalian harus jujur sama Papa. Papa nggak mau senyum-senyum atas tipu-tipuan kecil kalian tadi. Nggak mau. Iya, Pak. Ingat ya, Papa mau bicara sama kalian dan dengarkan baik-baik. Oke? Elia, dengarkan. Kamu juga. Papa tidak ingin kalian pacaran sebelum kalian menamatkan kuliah kalian. Setelah kalian kuliah, kalau ingin menikah, Papa sendiri yang akan mencarikan calon suami kalian. Papa akan cari calon suami kalian yang berpangkat sersan, itu minimal. Papa akan berusaha mencari calon suami kalian pangkatnya setidak-tidaknya letnan atau mayor. Syukur-syukur jenderal. Ingat ya, Papa larang kalian pacaran selama kalian kuliah. Ingat itu. Siap, Kapten. Gue telpon, di reject. Terus diangkat, ngomong babay, malah dimatiin. Sekarang off handphonenya. Gue salah apa, Ken? Ibu, Raka bisa makan sendiri sih, Bu. Biar cepet, gak usah dikunyah, langsung ditelan. Mana alot banget lagi pisang. Bu. Ibu, ini kopi kan panas, Bu. Lagi ya sih kamu. Tadi udah ibu suruh sarapan, kamu malah nelpon. Bapak kan mau ngajak kamu pergi. Bagaimana? Rakanya sudah siap, Pak. Bagus. Jadi begini ya, relasi bapak yang satu ini nih, Bu, luar biasa. Ya, bapak yakin, dijamin kamu lolos seleksi pegawai negeri sipil. Ingat, kesempatan itu nggak datang dua kali. Ya. Tidak perlu, karena saya sudah wawancara dan tinggal menunggu panggilan untuk menjadi manajer Essex. Tidak perlu jadinya. Essex? Apa ya. Itu Essex? Oh, ada kafe baru, kafe dangdut. Oh. Enggak. Ibu tidak setuju kalau kamu jadi manajer kafe Essex? Iya, kalau kafenya itu rame. Kalau kafenya sepi, terus kamu dipecat? Hah? Ibu, terus gimana? Ibu kok nyumpain anaknya, belum juga kerja. Wah, gak bener nih ibu nih. Siapa yang nyumpain anaknya? Tadi nyumpain. Mana ada orang tua nyumpain anak? Bilang katanya kalau gak laku, ntar kalau gak rame gimana? Kalau gak asik gimana? Loh, jangan ngawur kamu ya. Ibu tuh cuma kepingin kamu itu punya pekerjaan yang barokah untuk kamu dan istri kamu kelak. Dengar ya, Raka. Pekerjaan yang baik itu akan membuat orang tua gadis yang kamu sunting nanti akan mempercayakan anaknya dengan ikhlas dalam penjagaan kamu. Dan pekerjaan terbaik di dunia saat ini enggak
lain enggak bukan, itu cuma menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ngapain kuliah jauh-jauh kalau ujung-ujungnya balik-balik ke sini? Kerja di kafe enggak asik. Sebentar. Kenapa sih Bapak Ibu ini dari dulu pengennya Raka jadi PNS, PNS? Emang apa enaknya, apa serunya? Kerja pergi pagi, pulang sore, enggak seru. Enggak asik gitu. Pekerjaan paling asik, paling enak di dunia itu pegawai negeri sipil. Dengerin ya. Kamu kerja tiap bulan dapat gaji dan itu pasti. Terus nanti kamu dapat pensiun dan itu juga pasti. Jadi terjamin semua masa depan kamu itu dijamin. Pasti. Tapi kalau udah jalan. Tapi kan belum pasti lah kamu. Pak. Good luck my son. Sini. Sakit. Kalian pokoknya harus bantuin kakak ya. Kak, emang beneran yang nelpon tadi pacar kakak? Iya, tapi sebenarnya kakak juga belum yakin sih bakal dikasih restu sama papa. Ya secara, kakak itu bukan tentara. Terus dia juga sekarang masih nganggur. Itu sih jauh banget dari harapannya papa. Sebenarnya Raka tuh rumahnya gak jauh loh dari rumah kita. Jadi Raka itu anaknya Pak RT Jono. Berarti papa kenal dong sama orangnya. Untungnya itu papa tuh gak kenal sama dia. Jadi dulu dia tuh kuliah di Jogja dan dia jarang pulang. Ya kalian tahu sendiri kan, papa tuh sering di rumah semenjak pensiun. Sebelum pensiun boro-boro di rumah. Males juga kali dia kenalan sama tetangga. Ya seenggaknya Mas Raka udah sarjana. Daripada calonnya Adel, lulus kuliah juga belum. Udah gitu kerjaan cuma musisi lagi. Sama artis. Lo kan pacar? Enggak. Masih calon. Dan belum jadi artis kok. Cuma dia mau syuting video klip sama bandnya. Dan yang gue suka itu perjuangannya dia deketin gue gak bisa lupa. Kalem. Santai, Brot. Udah kabur orangnya ya. Santai, Brot. Polos ya. Santai. Hai, tas kamu ya? Thanks ya. Ya, sama-sama. Ronald. Adel. Nih, bayaran lo. Aduh, bos. Tadi kenapa mukulnya beneran, bos? Kita kan pura-pura, bos. Lu pakai protes dibayar juga. Tapi serius deh, tadi keren banget. Keren lah. Pas loncat. Pas lompat keren ya? Iya. Mantap. Bener, bos. Keren. Thank you ya. Iya. Ya udah, bos. Ya. Oke. Oh, jadi semuanya udah lo rencanain? Gue kira nolong gue beneran. Del. Gue bisa jelasin kok. Itu gue ngelakuin ini karena gue pengen kenal sama lu. Sorry ya. Basi, munafik lo. Gue gak munafik. Iya, gue munafik. Gue basi, cara gue kampungan. Tapi lo harus tahu Del, hal yang gue lakuin ini itu perjuangan gue selama 7 tahun supaya gue bisa kenal sama lu. Tapi lo sama sekali gak pernah senyum ke gue. 7 tahun? Iya, 7 tahun. Tujuh bulan, Neng. Ya pokoknya selama 7 bulan, gue gak punya kesempatan buat kenal sama lu. Dan ini satu-satu cara gue buat gue kenal sama lu, Del. Gue suka gaya lo, tapi lo salah orang. Tapi gue suka sama lu. Apapun yang dilakuin sama Ronald,
Buat Adel itu adalah sebuah perjuangan. Semenjak itu kalian kenalan terus jadi dekat. Iya. Sebenarnya sih gue juga udah punya pacar. Hah? Jadi gini loh. Pacar gue itu namanya Timo. Dia itu temen SMA gue. Sebenarnya sih lebih tepatnya kakak kelas. Jadi dia itu pesulap. Kalau lo ngeliat dia, keren banget main sulapnya. Udah keluar di TV, di YouTube juga udah ada. Tuh kan hebat banget pacarnya gue. Jadi nanti kalau kalian masuk ke YouTube jangan lupa subscribe. Yaudah, terus sekarang kita gimana? Masa backstreet terus sih? Iya, tapi kalaupun jujur, kakak tuh yakin banget pasti papa gak akan ngasih restu. Karena kalian tahu sendiri kan, papa itu pengennya punya menantu tentara. Aduh, jangan dong kalau sampai punya suami tentara. Kebayang gak sih dulu, mama ribet banget kalau harus ninggalin kita terus ditinggal tugas? Ih, itu lebih sayang negara daripada sama istri. Yaudah. Sekarang yang terpenting adalah kita cari cara biar papa ngasih kita restu. Gimana? Gini aja. Gue ada ide. You are my love, you are my life, you are my everything I need. Mana lagi si Timo? Kok belum datang juga? Halo sayang. Jauh dari sentuh cintamu. Halo sayang. Timo, jangan bercanda deh. Timo. Halo sayang. Sari ya, sulap. Iya, aku kan mau surprise-in kamu supaya kamu gak bete. Sayang, jangan bete dong. Aku pengen surprise-in kamu. Dia buat kamu. Supaya kamu gak merengut. Lagi bingung, sayang. Aku tuh capek backstreet terus. Tapi kamu tahu kan, papaku itu galak banget. Ya kamu pengen aku ngapain? Kamu bisa pakai trik apa ya supaya papa aku suka sama kamu? Biar hubungan kita lancar. Tadi aku habis wawancara. Papi jadi PNS. Kamu kan tahu, aku tuh pengen jadi pegawai swasta. Tapi kamu tenang aja ya. Aku udah siap lahir batin untuk nikahin kamu. Dan bulan depan kita menikah. Enak ya, kayak cemen banget. Oh gini aja. Elia. Hai. Halo, gula jawaku. Maaf ya, aku telat. Nunggu lama ya kamu ya? Ngambek lagi. Ya begitulah si Otong. Ngambek dia, haus. Jadinya tadi aku ngamen dulu buat beli bensin. Ronald, aku mau kamu malam ini datang ke rumah aku. Ketemu sama papa aku. Hubungan kita udah sejauh ini ya? Kamu serius kan sama aku? Gak masalah dong ketemu sama papaku. Ya kan? Ya gak apa-apa sih. Aku mau aja. Kadang kan emang cinta perlu diperjuangkan. Iya benar. Dan satu hal, papaku itu bukan orang tua yang biasa. Dia beda sama orang tua lain. Papaku tuh pensiunan tentara.
Sayang, pokoknya kamu tenang aja. Aku bakal cari tahu nih apa yang papa kamu suka. Terus kita jadiin senjata. Buat kita PDKT. Ya kan? Tenang aja sayang. Sesuatu yang tidak mungkin itu dengan cinta akan menjadi mungkin. Ya, Teh. Merpati itu tuh kayak cinta kita, sayang. Sejauh apapun dia pergi, pasti bakal kembali ke pasangannya. Kayak aku, bakal balik ke kamu. So sweet banget sih, ya. Sakit, sayang. Maaf, sakit ya? Iya. Maafin ya. Udah dong, senyum lagi. Kamu kalau merengut, jelek. Ya. Kalau kamu bunga, aku rela jadi kembangnya. Kalau kamu kartu kredit, aku rela jadi cicilannya. Kita tuh saling melengkapi. Mau gak jadi istri abang? Cemen juga, ah. Mas Raka. Ya? Pokoknya Mas Raka harus beraniin diri buat ketemu sama papa. Karena lebih cepet tuh lebih baik, Mas. Iya, aku mau. Jangan iya-iya dong, Mas Raka tapi beneran mau kan? Ya beneran dong. Demi cinta aku sama kamu, apapun akan aku lakuin. Mas, ya jangan modal cinta doang dong, Mas. Kalau Mas Raka dapat pekerjaan yang bagus, Elia kan jadi pede ketemuin Mas Raka sama papa. Maaf ya, Mas. Bukannya Elia matre. Tapi Elia juga gak pengen aja gitu nikah sama pengangguran. Dan Elia yakin papa gak mungkin ngasih restu. Oke. Tenang dulu. Tenang, kamu tenang ya. Aku bakal dapetin pekerjaan yang layak untuk kita berdua. Ya? Kamu serius? Iya, serius. Muka aku gak serius ya? Yaudah. Kamu tenang aja. Aku akan dapetin pekerjaan yang layak buat kita berdua. Cukup serius gak? Aku harus pergi, aku udah urusan. Aku antar aja, kan aku udah sampai. Jangan. Aduh, kok ketahuan papa aku bisa berabe. Yaudah, aku duluan. Ya, say. Enggak, cium tangan dulu. Cium tangan. Hati-hati ya. Aku akan terus memperjuangkan cintaku, Del. Kamu itu orang yang udah buat aku percaya kalau bidadari itu benar-benar ada. Kamu itu inspirasi buat musikku, Del. Mau bapakmu galak segalak apapun, aku gak peduli. Aku gak takut. Sayu. Love you, man. Siap, Kapten. Sersan Rahmat. Bisa datang ke rumah saya jam 8 malam nanti. Saya akan senang sekali kalau Sersan Rahmat bisa datang. Siap, Kapten. Sebelum jam 8 pasti saya sampai rumah Kapten. Terima kasih. Semoga keinginan saya untuk mendapatkan menantu tentara akan menjadi kenyataan. Ini sebetulnya bukan buat saya sendiri. Bukan untuk kebahagiaan saya. Tapi untuk kebahagiaan anak-anak saya. Kalau tentara itu setia. Sekarang tinggal memilih. Sersan Rahmat akan saya sandingkan dengan mana yang cocoknya? Adel, Lika, atau Elia? Apa sih? Kak. Apa sih?
mencurigakan gitu. Kok mencurigakan gitu? Aneh. Masa siang-siang gini ada maling? Lagi pula kok nekat-nekatnya maling mau nyatron di rumah Purnawirawan. Yang enggak-enggak aja. Apa sebaiknya saya periksa ya? Galak lagi. Lain kali aja gue ketemunya ya. Kan gue udah janji sama Elia untuk ketemu ayahnya terus minta restu. Kalau gue nggak ketemu, gue nggak gentle dong. Nggak, Raka, lu bukan laki-laki cemen. Lu harus gentle. Demi Elia, lu harus ngelakuin apapun dan diperlakukan seperti apa aja. Lu bisa. Kamu siapa? Mau apa kamu kesini? Saya Raka. Saya teman anak Om. Teman? Teman gaul? Teman sekolah? Teman apa teman? Teman apa ini? Teman dekat. Teman PDKT. Teman tapi deman. Sahabat tapi disikat. Tunggu dulu om. Saya bisa jelasin. Gue nggak apa-apa kan? Gue masih hidup. Ya Allah, alhamdulillah. Itu cuma hayalan. Tapi kalau bokapnya masih punya anak buah yang bakal ngebunuh gue, gimana ya? Ntar gue ditembakin lagi. Bokapnya kan mantan TNI. Pasti anak buahnya pada loyal semuanya. Gue harus pindah ke Plan B. Raka, lo harus berjuang demi Elia, ya? Lo tunjukkan lelaki yang sesungguhnya. Lo lamar dia. Bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah. Bismillah. Lancar. 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 Hei, berhenti. Kamu ini siapa? Kok main celanang-celonong aja masuk rumah orang gak pakai permisi? Mau apa kamu? Saya Raka Om. Saya pacarnya Elia. Anak saya tidak boleh pacaran dengan orang semacam kamu. Tidak tahu diri. Selonong boy. Nggak tahu sopan santun. Nggak punya disiplin. Tidak! Ya, tapi saya dan Elia saling menyayangi, Om. Kami berdua kayak Hemi sama Raisa, Om. Yang nggak bisa dipisahin. Terus siapa lagi? Romeo and Juliet. Romeo and Juliet siapa lagi?
Badan gue gak kenapa-napa. Alhamdulillah. Pasti ibu gue sedih banget kalau tahu anaknya meninggal gara-gara berjuang cinta. Gue mesti gimana dong? Gue bikin rencana tapi kenapa gue jadi cemen ya? Gimana dong caranya gue ngelamar Elia? Gue ada plan sih. Kalau sampai plan ini gagal juga, berarti semuanya gagal. Mudah-mudahan ini berhasil. Ya, berhasil. Ya Allah, bisa. Lu harus bisa, Raka. Lu harus bisa. Lancar. Kamu lagi. Mau ngapain lagi kamu kesini? Mau ngapain? Ini apa lagi? Buku tabungan? Kamu pikir ini bank? Kamu ini salah alamat. Bukan kesini. Cek saldonya, Pak. Saldo? Ya. Cuma 2 juta. Buat apa 2 juta? Hah? Begini, Pak. Ini modal awal saya untuk melamar anak Bapak. Gila kamu ya. Kamu pikir harga anak saya itu 2 juta? Tapi Pak, bukan begitu maksud saya. Bapak jangan salah paham, Pak. Ini pikir apa? Salah paham apa maksud kamu? Maksud saya, kamu sendiri yang bawa ini ke sini dengan 2 juta rupiah mau melamar anak saya. Kamu pikir anak saya itu harganya 2 juta rupiah? Kalau gagal lagi gimana? Tolongin Raka ya Allah. Tolong berikan rencana yang bagus ya Allah. Supaya bisa menikahi Elia. Susah ya bro? Iya bro. Suara siapa tuh? Hah? Oh! Lu setan ya? Lu pasti setan. Allah memberilah ada. Lu ngapain Allah akbar, gua orang, Bohong lu pasti setan kan? Gua cek dulu. Ngapain sih lu? Lu dari kapan di sini? Dari tadi. Gua gak ngeliat lu. Nih, gua itu Timo the Magician. Alias calon pacarnya Lika. Calon pacarnya Lika? Udah berapa lama? Gue sih udah jalan 2 tahun nih, gue dari SMA. Cuma nih bro ya masalahnya, Lika itu gak pernah mau diajak pacaran sebelum dapat izin dari bapaknya. Sama bro, bokapnya galak banget. Terus lu ngapain di sini? Gue cek ombak bro, jadi ntar nih kalau misalnya bapaknya Lika manggil gue nih, gue udah tahu medannya. Iya kan? Udah prepare. Anyway nih bro, welcome to the club. Gue juga lagi mau minta restu ayahnya dia. Mudah-mudahan hari ini gue dapat restunya dia. Apapun caranya, gue harus dapetin. Good luck bro. Pokoknya gue doain yang terbaik ya. Soalnya kalau misalnya lo berhasil, kali aja gue juga jadi ikut berhasil. Ya udah bro, gue cabut dulu ya. Ya, waduh. Kemana lari ini? Oi. Magician apa setan sih? Ngeri. Iya bu, baik. Besok akan segera saya kirim 20 baju muslimah untuk acara 4 bulanan. Iya, warna biru muda kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya.
besok saya akan kirimkan dulu aja fotonya lewat WhatsApp, ya Bu ya. Atau kalau emang Ibu ada waktu, Ibu bisa datang ke tempat saya loh. Jadi bisa langsung lihat barang-barangnya di sini. Gimana? Iya. Iya. Baiklah, sampai besok ya Bu. Loh, saya yang terima kasih. Waalaikumsalam. Ma. Lah, ini kenapa? Masih pada kesel ya dimarahin sama Papa tadi pagi? Masalahnya jadi tambah besar, Ma. Besar bagaimana? Kalian bikin sesuatu yang bikin Papa emosi lagi ya? Gini loh, Ma. Papa itu kan mau banget punya mantu tentara. Kan kita bertiga gak ada yang suka sama tentara. Kan udah punya kriteria sendiri malah buat calon pacar ataupun calon suami kita. Jadi udah ada. Kok gak bilang? Sebenarnya sih kita gak mau kasih tahu, cuma nih si Kak Elia ketahuan sama Papa. Aduh. Tunggu aja nanti malam pasti kita ditanya-tanya. Makanya kita kesini minta tolong sama Mama. Mama harus pokoknya bujukin Papa gimana caranya biar Papa tuh ngasih restu. Iya, seenggaknya gak marah-marah deh kalau kita ngenalin temen deket kita. Ya Ma, please, please, please. Aduh. Aduh, gimana ya? Mama gak berani janji kalau soal ini. Soalnya kan kalian tahu, untuk urusan yang satu ini, Papa itu keras sekali. Ma, ini tuh masalah hati. Lagian juga udah gak zaman kan jodoh-jodohan? Iya. Tapi sebenarnya, Papa itu kan cuma ingin menjaga kalian. Punya suami tentara itu menyenangkan loh. Orang-orangnya setia. Kalau sama negara aja bisa setia, apalagi sama orang yang mereka cintai, iya kan? Ya terus gimana dong, Ma? Terus kita mau minta bantuan sama siapa lagi kalau mereka gak berani bantu kita? Kan yang apa dengerin cuma Mama. Ya sudah, kalian gak usah sedih kayak gini dong. Mendingan sekarang segera kembali ke kampus. Kalian gak inget ya? Sebentar lagi waktunya Papa jemput kalian. Ini setengah jam lagi kita belum di depan gerbang kampus. Pasti Papa marah-marah lagi. Udah yuk pergi yuk. Ribet banget sih hidup kita. Sayang. Sini duduk dulu. Bukannya ribet. Kalian itu justru harusnya merasa bersyukur karena dapat perhatian begitu besar dari Papa. Papa jadi seperti sekarang ini karena Papa sadar. Dulu waktu kalian kecil, Papa gak pernah punya banyak waktu untuk kalian. Mendidik kalian, Papa hanya ingin kalian menjadi anak yang kuat, nggak cengeng. Kasihan Mama kalian nantinya kalau menjaga kalian hanya dengan dirinya sendiri, sedangkan Papa harus bertugas keluar kota, tugas negara, nak. Memiliki kalian bertiga adalah hal yang terindah dalam hidup Papa. Papa bahagia sama Mama kamu. Papa berharap kalian tumbuh dengan kuat, disiplin. Disiplin.
Papa terlalu mencintai kalian. Sehingga di sisa waktunya yang diberikan oleh Allah, Papa ingin selalu menjaga kalian. Mama tahu. Kerasnya Papa soal pasangan hidup kalian, itu karena Papa ingin memastikan kalau nanti satu hari Papa sudah gak ada, kalian tetap dijaga oleh seseorang yang bisa dia percaya. Oleh karena itu, anak-anakku sayang, yang cantik-cantik, jangan benci sama Papa. Ya? Iya, Ma. Semua rencana gue gagal deh. Gimana ya? Oh, gue pulang aja. Terus gue bilang sama Elia kalau gue gak bisa ketemu bapaknya hari ini. Oh ya, gue bilang gitu aja. Gue bilang nanti gue ketemu lagi setelah gue udah punya rencana. Jadi apa? Saya... gini, Pak. Tadi ada anjing besar. Anjing? Anjing besar. Terus saya begini, maksud Mas! Saya... Kalau ngomong itu yang jelas. Masih muda gini ngomongnya kok mencela-mencela. Mau cari apa di halaman saya? Ini mau cari apa? Hah? Saya... Iya, kamu. Saya... Oh, saya ojek online, Pak. Ojek online. Ya betul. Saya kesini mau cari alamat atas nama siapa? Alamat Pak Ikhlas. Mungkin Bapak tahu atau Bapak Pak Ikhlas ya? Bukan. Saya bukan Ikhlas. 15 tahun saya tinggal di sini nggak ada yang namanya Ikhlas. Nama saya Sabar. Sabar alhamdulillah. Ketawa. Iya lucu. Maksud enggak. Maaf, bukan begitu maksud saya. Nah, ya mungkin saya datang ke sini mungkin ada kebetulan, Pak. Soalnya kan yang namanya sabar dan ikhlas itu biasanya satu paket. Dan tidak saling mendahului. Namanya juga sabar dan ikhlas. Ya kalau di bahasa Indonesia seperti itu. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Pak ikhlas. Anak-anak zaman sekarang gak punya sopan santun. Dateng gak pakai salaman, pergi nyelonong aja. Raka, kamu tuh dari mana? Bukannya tadi ikut bapak pulang, kamu malah langsung main. Pak, Bu. Sepertinya Raka akan mengambil pekerjaan untuk menjadi manajer kafe itu. Hah? Kafe lagi? Sekarang ibu tanya, ini kafe seperti apa dulu yang kamu mau masukin? Kalau kafenya alirannya benar, ibu ridho. Sekarang ibu tanya, di kafe itu jual alkohol apa enggak? Ya Raka sih belum tahu. Yang Raka tahu bukannya itu dari sore sampai subuh. Dan gajinya besar sekali. Bapak enggak bakal izinkan. Kamu tahu kan, bapak ini seorang birokrat. Jadi bapak gak ada urusan kamu masuk kafe itu. Gak bakal diizinin. Sebagai istri seorang birokrat, ibu juga gak setuju. Mungkin untuk generasi kamu, hal seperti ini tidak penting ya Raka. Tapi buat ibu, lebih baik gaji kamu kecil, tapi moral kamu terjaga, daripada gaji kamu besar, tapi moral kamu dikesampingkan. Intinya, tunggu pengangkatan PNS. Pak, Bu. Sebagai seorang anak birokrat, Raka capek luntang-lantung gak punya pekerjaan sambil nunggu pengangkatan PNS. Jadi tolong, please ya, Pak, Bu, izinkan ya. Aduh, nih anak ya kalau dikasih tahu ya ngeyel terus. Kamu tuh bikin ibu kesel. Pokoknya ibu gak setuju kalau kamu kerja di kafe. Kamu tuh gak boleh kerja sembarangan, Raka. Ya udah,
Baik, kalau gitu Raka tidak akan bekerja di kafe. Tapi Raka akan kerja di restoran. Gimana? Kerja di restoran? Kamu itu nyuci piring di rumah aja udah males. Sekarang mau nyuci piring di restoran orang? Ya gak mungkin dong, Pak. Masa Raka ngelamar jadi tukang cuci piring? Yang bener aja dong, jadi manajer restoran. Aha, ibu punya solusinya. Daripada kamu kerja di restoran orang, lebih baik ibu kasih kamu modal 1 juta, kamu buka warung makan sendiri. 1 juta, oke lah. Ibu jahat ya. Loh, apa? Masa anak sekolah tinggi-tinggi disuruh jualan nasi bungkus? Yang bener aja dong, Bu. Aduh. Ah, kalau gitu gini. Ngelamar aja jadi direktur bank. Kalau perlu banknya bank pemerintah. Iya, bener. Biar kamu bergelimang uang. Tuh, enggak bisa. Iya, tuh. Walaupun bergelimang uang, tapi kan uangnya uang orang, bukan uang Raka. Sampai di makanan gue ada duit orang. Enggak mau. Seperti dia kebanyakan birokrasi, Pak. Ya, Pak, pisangnya udah ibu angetin yang tadi pagi. Lagi gak berselera. Kok diam? Tunggu apa lagi? Elia, coba deh kamu jelaskan. Itu soal telepon tadi pagi di mobil yang panggil kamu sayang-sayang. Siapa itu? Cuma orang iseng aja? Atau memang ada seseorang yang spesial yang papa gak tahu? Gak bantah kan dia? Berarti betul dong. Ada orang spesial. Hah? Yang memang kamu suka? Dan kamu gak bilang sama papa? Padahal itu pacar kamu? Ya. Papa gak bisa ngekang kita kayak gitu, Pak. Bukannya kita punya hak buat milih pasangan sendiri. Oh iya. Kamu gak salah. Papa tidak akan mengekang kalian. Asal laki-laki itu baik. Dan kalian bersikap jujur sama papa. Cuma itu. Papa akan kasih kebebasan kalian untuk memilih siapa calon pacar kamu itu. Papa serius? Iya. Kenapa enggak? Papa tidak akan menjodohkan kalian lagi. Ini kan bukan zamannya. Nanti dibilang papa kuno lagi. Ya kan enggak benar. Hah? Yang penting buat papa bahwa laki-laki itu baik, bertanggung jawab, dan disiplin. Itu yang penting. Tapi kalau laki-laki itu sembarangan, ya tentu saja papa tidak akan membiarkan kalian untuk pacaran dengan laki-laki semacam itu. Ya tentu saja tidak. Kalau begitu, malam ini papa akan mengizinkan yang kamu bilang calon pacar kamu itu untuk datang ke sini, ketemu sama papa. Papa mau bicara sama dia. Tapi ya kalau gagal ya, kalian harus mengikuti plan B dari papa. Enggak, Pak. Elia yakin banget ini gak mungkin gagal. Tapi papa serius kan? Gak bercanda kan, Pak? Ya serius, papa kan cuma pengen kenal dengan laki-laki ini. Siapa dia, pendidikannya semacam apa, dari keluarga mana, ya syukur-syukur papa tahu juga pekerjaannya apa. Gak masalah kan? Oke. Suruh dia datang, ketemu dengan papa, malam ini juga, jam 8. Jangan sampai telat. Gak telat. Yakin kamu? Ya. Ya sudah. Ini
gue bilang aja kayak sama papa kalau Raka tuh nggak bisa datang, Raka sakit kek, Raka apa kek. Jangan. Nanti yang ada bokap nganggep Mas Raka itu cemen, nggak punya nyali. Lu kayak nggak tahu bokap aja lu. Kak, bohong itu cuma bikin tenang sementara. Nanti kedepannya malah jadi berabe. Atau ini kesempatan emas kita? Hah? Kesempatan emas? Maksud lu gimana sih, Kak? Gimana kalau kita undang Mas Raka, Ronald sama Timo datang ke rumah, ketemu sama papa? Enggak lah, itu malah nambah masalah, bukan nyelesain masalah. Gimana sih? Gue setuju sama Kak Adel. Lu setuju sih? Anggap aja ini uji coba. Kita kalau nggak coba, kita nggak bakalan tahu, kan? Kali ini sih papa suka sama mereka. Emang lu mau kita semua dapat plan B-nya papa? Terus kita nikah sama tentara? Hah? Gak mau kan lo? Atau KL punya usulan lain? Yaudah deh. Gue setuju. Itu baru kakak gue. Kalau yang warna hijau, kayaknya minggu depan deh baru datang. Ah, ya udah nggak apa-apa. Minggu depan saya balik lagi. Ya udah, telepon aja dulu. Iya. Ya. Permisi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih suamiku yang ganteng? Kok mukanya gelisah banget? Ma, kamu tahu nggak kalau anak kita itu udah pacaran? Pernah dengar sih kalau ada yang deket, tapi kayaknya nggak pacaran deh. Papa nggak mau kalau mereka itu pacaran. Belum saatnya. Masih kecil. Biar selesai dulu kuliahnya. Terus papa mau lakuin apa? Sebetulnya papa sih sudah mengizinkan kalau Elia membawa pacarnya untuk datang ke rumah jam 8 malam. Dan papa juga sudah mengundang Sersan Rahmat jam 8 malam. Papa ingin ketemukan mereka. Aduh, Pak, kalau sama anak-anak itu jangan terlalu keras lah, Pak. Ini kan masalah hati, masalah cinta. Kalau nanti ini dikekang, bisa jadi bahaya loh. Ah. Ini juga masalah disiplin, bukan cuma hati. Mereka boleh saja pilih laki-laki untuk jadi calon suaminya. Boleh aja dekat. Tapi tidak yang namanya pacaran. Kalau semuanya dikaitkan dengan disiplin, ya nggak akan pernah ketemu sama ujungnya lah, Pak. Pokoknya papa akan ketemukan mereka. Maksudnya, papa mau jodohin Elia? Masya Allah, Pak. Kalau soal jodoh, jangan dipaksa-paksa. Kalau ternyata anak-anak sudah punya calon sendiri, bagaimana? Ya, ya boleh-boleh aja. Silakan aja punya calon sendiri. Asal laki-laki itu laki-laki yang baik dan jelas. Ini contohnya, nih. Ibarat ini, ada rupa, ada harga, ya kan? Mama kan tahu. Tapi kan ini baju, bukan anak. Beda lah, Pak. Ya ini, kalau begitu. Ada rupa, ada harga. Kalung, Pak, bukan anak. Ya apa sih kok bercanda, Mama? Pokoknya kamu harus kesini ya, datang ke rumahku jam 8. Nanti malam aku tunggu. Kamu harus kenalan sama papaku. Dan kamu harus pakai baju yang rapi dan kalau perlu kamu harus pakai parfum, ya? Iya sayangku, gula jawaku cantik. Aku pasti datang kok. Iya, jam 8 malam ya, jangan telat. Papaku enggak suka sama orang yang telat. Sebelum jam 8 aku udah sampai. Ya. Laki-laki sejati itu omongan yang dipegang. Ya udah, kamu jangan kecewain aku ya. Iya. Ya. Ya. Rot! Giliran gue udah belum? Udah. Udah nih ya? Mas, yuk. Mas.
Sayang, pokoknya kamu harus datang ke rumah. Selika ngomong sama pohon. Pokoknya jam 8 kamu udah harus ada di sini. Oke? Okay? Aku mendadak siang. Aku tuh udah dijanji sama teman-teman aku mau bikin trik baru. Aku enggak mau tahu. Pokoknya ini tuh kesempatan paling langka. Kamu jangan sia-siain dong, Yang. Kalau kamu cinta sama aku, buktiin dong. Jangan cuma ngomong doang. Ya bukan begitu. Ntar kalau misalnya papa kamu marah-marah gimana? Aku takut, Lik. Udah, kamu tenang aja ya, sayang. Kamu datang ke sini nggak bakal sendirian. Nanti ada temennya. Nanti juga ada pacarnya Kak Adel sama Elia. Siapa sih namanya tuh? Mas Raka sama Ronald. Oh, tenang aja deh. Tuh. Ya udah deh. Aku ntar kesana pasti. Gitu dong. Rika. Kak. Iya, apaan sih lu, Kak? Lu demam. Kok lu ngomong sama pohon? Aduh, Lika, kalau sampai ketahuan sama tetangga bisa gawat tau. Kalau dikiranya gak waras loh. Eh, lu udah ngobrol belum sama cowok lo? Udah, barusan. Barusan? Hah. Gue gak liat lo ngomong sama orang dari tadi. Nah, ini orangnya. Aduh. Hey, Kak. Aku tuh di sini udah dari siang, Kak. Buat ngeliatin kejadian yang ada di sini, mantau. Dasar tukang sulap. Kerjanya bikin kaget aja. Yaudah, Kak. Aku mau jadi pohon lagi ya. Udah gak usah takut, Kak. Orang di timur. Lawan papa lo dimarahin lo di sini. Ayo. Ini cepetan. Iya, Kak. Iya. Hai, Kak. Maafin ya, Kak, bikin kaget. Kak, aku ini calon pacarnya Lika. Timo, pacar aku. Oh. Ini Timo yang jago sulap itu. Betul. Betul. The magician. Terus. Ya. Ya. Terus. Aman. Terus. Op. Ya. Rod! Hei! Bentar. Gue numpang nanya dong. Lo tau rumahnya Adel gak? Adel? Iya, Adel. Adel yang mana ya? Itu Adel yang bapaknya pensiunan tentara. Oh, Adel anaknya kapten yang pernah terbaik di kesatuannya itu kan? Waduh, kurang paham deh gue kalau itu, Bang. Pokoknya yang gue tahu bapaknya galak overdosis stadium 4 aja. Galak overdosis stadium 4? Ya pokoknya sombong, judes, sadis. Wah, lengkap deh. Mentang-mentang anggota. Dia gak tahu apa kalau gue juga anggota. Anggota apa? Anggota paskibraka. Elah, santai kali Bang, gak usah kenceng itu mukanya, gue bercanda. Gimana, tahu rumahnya ada? Ikutin aja jalan ini, 30 meter ada empang. Dekat empang itu ada rumah gede, itu rumah dia. Oke, mantap. Udah lama jadi tukang parkir? Ngomong-ngomong, Mas Brod ini apanya Adel ya? Kepo, baru juga kenal pakai nanya-nanya. Ini deh, karena udah baik kasih tau gue kasih tahu. Gue ini pacarnya Adel.
calon menantunya si kapten tadi yang sombong. Udah, gue buru-buru. Thank you. Mantap. Thank you ya. Muka gak usah kenceng-kenceng, bro. Cepat tua nanti. Astagfirullahaladzim. Anak seperti itu mau jadi menantu saya? Gak bakal. Gak sopan. Ma, masih banyak kerjaan ya? Kalau gitu papa duluan pulang ya? Ya udah. Mama masih kurang lebih sejaman lagi sih. Ya udah. Nanti mama gak usah dijemput. Mama bisa pulang sendiri kok. Kamu yakin? Iya. Ya udah, hati-hati aja. Ya. Soalnya papa harus buru-buru pulang. Papa gak boleh terlambat. Kalau perlu, papa cari jalan potong. Papa harus duluan. Pa? Iya, apa lagi? Nanti diusahakan, jangan sampai marah-marah. Papa tuh harus kayak nama papa loh. Apa? Sabar, harus sabar. Kalau sampai gak bisa sabar juga, ya minum obat darah tinggi. Iya. Ya, Pak, sabar ya. Iya. Tuh kan, Bu, lihat gak keondangan barusan. Anaknya PNS. Iya, betul. Mereka gedung pernikahannya aja dapat gratis. Benar, Pak. Wih. Ini rapih bener nih. Gantengnya. Pasti udah siap-siap mau ngapel, ya kan? Ya, begitulah, Bu, Pak. Doakan ya lancar. Pasti didoain. Tapi tunggu dulu. Ini kamu mau ke rumah pacar kamu gak bawa apa-apa? Masa cuma modal diri doang? Emangnya harus ya? Raka, dulu ya. Waktu bapak pacaran sama ibu kamu. Iya, kacau. Itu bapak tuh kalau ngapel, gak pernah tuh tangan kosong. Minimal bawa martabak. Iya. Ingat gak, Bu? Ya ingat dong. Papa beli satu porsi martabak. Iya. Setengahnya keju. Iya. Dan setengahnya campur tuh. Iya. Coklat, kacang, wijen. Ini kok tangan kosong begini. Bikin malu. Harga diri. Martabak. Iya. Satu porsi, setengahnya keju, setengahnya lagi campur. Iya. Kacang wijen coklat. Kalau gitu, Raka boleh minta uang untuk beli martabak? Kalau uang tuh cari sendiri. Makanya jadi PNS. Iya. Barusan itu. Teman bapak anaknya PNS. Gedungnya aja dapat gratis. Tuh. Cukup, udah. Ini kenapa sih PNS lagi? Gajinya pasti, pensiunan juga pasti. Kalau sakit, ada dari BPJS. Lama-lama Raka yang sakit. Cateringnya juga gratis loh, Raka. Bu, iya Pak. PNS sih PNS, tapi kalau masalah catering kayaknya bayar deh. Oh, nggak gratis? Nah, enggak lah. Ah, ini dia nih rumahnya nih. Pas banget. Apaan empang? Tukang parkir bohongin gua. Hai, Sai. Hai, Sis. Ucek dicinta ulang tiba. Aku udah sejam loh keliling-keliling cari rumah kamu. Akhirnya ketemu juga. Disasarin tukang parkir tadi. Oh ya? Tapi gak telat kan? Enggak, coba lihat. Oke. Dan kamu oke juga sih, lebih rapi dari yang kemarin. Ganteng. Tapi kayaknya mendingan kemejanya dimasukin ke dalam sana aja deh. Kenapa? Ya biar kata rapi. Kelihatan cupu nggak? Aduh, kamu tuh jangan mikirin cupu-cupu segala. Papa aku tuh galak. Lagian juga papa aku lebih suka kayaknya kalau kamu itu pakai celana bahan, bukan celana jeans kayak gini. Aku itu jadi cowok mau tampil apa adanya. Mau papa kamu galak kayak mau apa kayak aku nggak peduli. Nggak bikin nyali aku ciut. Yalah. Lo gak tahu aja bokap gue kayak gimana. Brot. Brot. Lu. Gimana sih lo, Brot? Mana kagak ada empang? Sengaja nih. Oh, mau duit ya? Tadi belum gue kasih duit. Apa sih?
Selamat datang, Brot. Selamat datang di rumah Kapten, Brot. Rumah Kapten yang katanya galak, nyebelin, songong, sombong. Akhirnya ketemu juga. Kenapa? Ayo masuk, Brot. Mumpung Kapten ini ada acara pertemuan, sepertinya kamu lebih baik ikut. Ayo, sini, sini. Saya ada ini. Apa, Anu? Pertemuan. Batalkan. Batalkan. Om. Om, maafin saya, Om. Sudah, sini, sini. Ayo masuk, masuk, masuk. Sudah masuk. Om, bener, Om. Ayo, sini, sini, sini. Om. Iya, iya, maaf, Om. Iya, saya bertanya sumpah, Om. Beneran, Om. Dia kamu yang ngaku temennya Adele. Duduk dong. Gak usah sungkan-sungkan. Brot. Udah kerja? Kerja apa? Saya musisi, Om. Anak band. Kasih saya kesempatan apa, Pak? Pecat lagi, nganggur lagi. Oh, musisi! Anak band! Sudah pernah rekaman? Udah punya album? Udah pernah tur kemana aja? Lika, Adel, Elia, ikut Papa. Ada yang mau Papa bicarakan sama kalian. Ada lemas. Lemas. Belum ada minum lagi ya. Brot. Air di mana, Brot? Brot. Lu siapa sih, Brot? Dari tadi gue liatin lu hormat mulu. Siap. Kapten memerintahkan kepada saya untuk menghormati foto beliau sampai beliau memerintahkan saya untuk istirahat. Gara-gara? Siap. Karena saya telat 7 menit 7 detik. Lu yang telat 7 menit 7 detik aja dihukum begini. Apalagi gue. Bisa dicincang nih. Cabut deh. Mau kemana kamu? Berani kamu melangkah satu langkah dari rumah ini? Jangan harap kamu melangkah dalam hidup kamu. Jadi Adel dan Elia sudah punya pacar. Ya kan? Si Ronald itu jadi pacarnya kamu, Adel. Jawab!
Kenapa diam aja sih? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu namanya kesatria. Mudah-mudahan berhasil dengan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Elia. Itu pacar kamu? Pacar, pacar. Iya. Buka. Iya. Aku habis beli martabak. Masa ke rumah camer nggak bawa apa-apa. Yaudah, masuk ya. Masuk ya. Gimana? Udah? Udah, rapi. Udah, kamu duduk sini dulu. Tunggu, aku panggil papa ya. Duduk. Gue mau ngasih pertunjukan buat bokapnya si Rika. Gak ada yang lain, ah? Jadi guci kek? Apa kek? Usah guci, ini gampang. Lagian pakai di situ, mana gue lihat? Bawa apaan tuh? Martabak! Apaan lu pakai dipukul-pukul, hancur nih? Agak. Awas ya kalau sampai hancur. Oh martabak! Martabak gue jadi terong? Balikin apaan sih? Balikin martabak gue. Kagak mau. Gak bisa. Itu buat yang mempunyai. Sebaiknya kalian jangan saling berkelahi. Karena kapten paling tidak suka perkelahian. Lo berdua, kalau mau masih hidup panjang, mending diem kayak gue. Lo yang jauh-jauh. Apaan lo pake di sini? Pake duduk di sini lagi lo. Ngapain sih lo? Gue kan disuruh duduk sini dari tadi. Apa-apa lu? Kenapa gak di situ aja? Apa ya? Ini siapa? Ini kamu bukannya ojek online yang tadi siang? Ini siapa yang pesen ojek? Ih, papa bukan. Ini tuh Mas Traka, pacar aku. Pacar kamu? Kalau ini pacar kamu, lalu lontong ini siapa? Pisangnya udah ibu angetin yang tadi pagi. Tapi gak berselera.